Berlintas langsung dari Ibu Pejabat Malaysian Football League, kami bawakan anda Liga M Extra. Assalamualaikum, salam hormat. Saya Denny Azmin, host anda untuk Liga M Extra yang kini memasuki episod kedua. Jadi mungkin anda yang pertama kali baru menonton rancangan ini, objektif program ini adalah untuk mengupas ataupun menganalisis aksi-aksi Liga Super, terutamanya selain perlawanan di Liga Premier dan juga PLFA, untuk kita bincang bersama ahli panel yang kami bawakan anda pada setiap minggu. Pada minggu ini, saya tidak keseorangan. Kita bersama bekas pemain kebangsaan, Syahrom Kalam. Apa khabar Syahrom? Baik, Alhamdulillah. Jadi Syahrom, saya rasa satu nama yang tidak asing lagi lah untuk peminat-peminat bola sepak Liga Malaysia kita ini, kerana dia mempunyai pengalaman yang cukup banyak, terutamanya di Sengai Liga Malaysia. Pernah beraksi bersama Perak, Selangor, kemudian Kuala Lumpur dan juga Fekra. Tapi zaman kegemilangan Syahrom, boleh katakan macam Perak kat Selangor, betul? Ya, betul. Apa pencapaian paling manis masa di 2015? Menangi Malaysia Cup. Malaysia Cup Alright. Memang itu satu-satunya Malaysia Cup. Baik. Jadi Syahrom, jadi sebelum kita melangkah ke segmen seterusnya, kita nak recap balik keputusan-keputusan perlawanan yang berlangsung pada minggu ketiga Liga Super dan juga Liga Premier. Okey, ini antara beberapa perlawanan yang berlangsung pada Selasa dan Rabu yang lalu, di mana pasukan Sarawak United masih lagi kumpulan untuk mencari kemenangan sulung mereka apabila terikat satu sama dengan pasukan Penang di Stadium Negeri. Selain itu, dua lagi perlawanan yang berlangsung pada hari Selasa adalah Negeri Sembilan yang membuat comeback selepas berjaya mengikat pasukan Selangor dua sama dengan dua jaringan di separuh masa kedua menerusi Herod Gulun dan juga Kosi Adito. Di Stadium Hang Jebat, Melaka nampaknya bergelut di saingan awal musim ini apabila tewas tipis 0-1 kepada Sabah FC. Kemudian tiga lagi perlawanan pada hari Rabu yang lalu memperlihatkan pasukan Kuala Lumpur City tampaknya masih lagi sukar untuk mereka bersaing apabila kali ini tewas dengan angka jaringan yang sama ketika aksi di final Piala Sultan Haji Ahmad Shah, iaitu perlawanan Subangsih, dengan kekalahan 0-3, sementara Kedah Darul Aman meneruskan rekod 100% mereka apabila menewaskan Seri Pahang 1-0. Dan pasukan PJ City yang menjadi antara perbualan hangat semalam apabila Darren Lock meledak hat-trick mengejutkan pasukan Terengganu FC. Jadi ini merupakan keputusan ataupun kedudukan semasa sebenarnya untuk Liga Super, di mana pasukan Johor Darul Takzim dan Kedah Darul Aman 100% setakat ini kemenangan dengan 9 mata. Diikuti rapat dengan PJ City 6 mata bersama Sabah juga memungut 6 mata. Pasukan lain seperti Penang, Melaka, Kuala Lumpur, Sarawak dan juga Seri Pahang dan Terengganu masih lagi mencari kemenangan sulung mereka untuk musim ini. Jadi untuk Liga Premier, mana kita dapat lihat empat perlawanan telah berlangsung membabitkan pasukan Terengganu 2 yang tidak berdepan banyak masalah untuk menumpaskan Perak 3-0, sementara UiTM begitu agak bergelut dengan sekali lagi mereka tewas kepada Kelantan FC 3-0 yang dilihat sebagai antara pencabar utama untuk memenangi kejuaraan Liga Premier. Kemudian pasukan Johor Darul Takzim berjaya mengetepikan cabaran sengit Squad Project FM dengan 2-1, dan satu lagi perlawanan membabitkan PDRM yang tewas 0-1 kepada Kelantan United. Jadi ini kedudukan Liga Premier buat masa ini, di mana pasukan Kelantan seperti yang saya berkatakan menjadi antara pasukan yang hangat diperkatakan dengan 9 mata, berada di tangga teratas diikuti rapat Johor Darul Takzim 2, Terengganu FC 2, PDRM dan juga Selangor FC 2, Kelantan United memungut 3 mata. Jadi daripada kedudukan itu Syahrom, apa yang Syahrom boleh perkatakan untuk saingan awal musim ni? Ya, untuk kedudukan 1 dan 2 tidak ada yang boleh katakan surprise, kena kita tahu kualiti yang ada pasukan JDT dan juga pasukan Kedah. Tetapi apa yang menariknya bagi saya sejujurnya adalah kebangkitan pasukan Negeri Sembilan dan juga pasukan Sabah FC itu sendiri. Kita ingin lihat apakah perubahan yang ada dari pasukan Sabah yang diketuai oleh jurulatih mereka Coach Ong Kim Swee, Dato' Ong Kim Swee.
dan juga pasukan Negeri Sembilan, apakah yang ada daripada mereka. Tetapi mereka bersaing dengan baik, mereka bermula dengan baik dalam season ini, dan kita lihat rencana formasi mereka juga tak ada menjadi di atas padang. Dan suka diingatkan juga kepada Syarumah, pasukan Sabah, sebab kemenangan itu adalah berdepan Melaka, kemenangan pertama away mereka sejak tahun 2019, ya. Julai 2019, agak lama sebenarnya. Jadi Syarum telah menyentuh pasukan Sabah. Apa yang Syarum lihat, adakah faktor Dato' Ong Kin Swee ataupun Syarum melihat kualiti pemain yang ada sendiri yang dibawa masuk oleh Dato' Ong? Saya rasa sebenarnya depth squad untuk pasukan Sabah itu sendiri, kalau kita lihat adanya beberapa pemain luar yang dibawa masuk untuk beberapa posisi yang kita tahu krusial untuk pasukan Sabah itu sendiri, iaitu seperti Badu Batia beraksi di tengah, kita ada Sadir di sebelah kanan, dan juga beberapa pemain import, dan juga backline mereka juga ada Rizal Ghazali, Nazirul Naim dan juga Dominic Tan. So banyak perubahan dari segi pemain di dalam pasukan Sabah itu membuatkan pasukan Sabah bermain dengan cara yang lain, cara yang baru. Mungkin itu sebenarnya ada sedikit perubahan untuk pasukan Sabah. Kita tahu Dato' Ong agak gemar dengan formasi 3-4-3. Jadi mungkin pemain juga sudah dapat, orang kata, menggarap taktikal yang cuba ditekankan oleh Dato' Ong. Saya mengikuti pasukan Sabah, ada kadang-kadang mereka bermain 3-4-3, kadang-kadang mereka bertukar pada 4-3-2-1, ada kala bertukar dengan 4-3-3. Ini sebenarnya atas kebijaksanaan coach itu sendiri dan juga kualiti pemain yang ada. Saya rasa Sabah mempunyai pemain depth squad yang sangat baik sebenarnya. Okey, Negeri Sembilan, tadi Syarul anda menyentuh pasal Negeri Sembilan lah. Mereka seri di tempat sendiri, tetapi apa yang positif Syarul melihat untuk pasukan Negeri Sembilan ini? Adakah Kedivan mendapatkan ramuan player yang lebih baik kalau dibandingkan semasa mereka beraksi di Liga Premier, di mana kita dapat lihat perubahan hampir banyak, terutamanya dalam barisan import dan juga pemain tempatan? Ya, sebenarnya untuk pasukan Negeri Sembilan ada banyak perubahan, ya, betul, saya setuju. Tetapi sebenarnya approach taktikal pasukan Negeri Sembilan itu sebenarnya menarik perhatian saya. Cara mereka bermain agak balance di setiap posisi, approach pasukan mereka untuk membuat attack, counter attack, dua di bahagian hadapan, Matthew Salves dan juga Zakuan Adhaar masih lagi menggunakan kudrat Zakuan Adhaar di belakang, Matthew Salves, kombinasi di bahagian hadapan dan juga support play daripada bahagian wingback mereka. Sebenarnya saya suka lihat cara permainan mereka sangat balance untuk pasukan Negeri Sembilan. Mengenai mungkin juga Kedivan, macam mana cara melihat Kedivan sebagai, saya rasa dia mungkin jurulatih tempatan yang masih kekal begitu lama dengan Liga Malaysia. Adakah itu juga satu faktor yang penting sebab pengalaman yang ada pada Devon? Ya, bagi saya coach Kedivan sangat masih lagi relevan dengan cara beliau masih menggunakan taktik 3-5-2, 3-4-3, sama juga dengan approach taktik pasukan Puji City. Tetapi bagi saya apa yang dilakukan oleh Kedivan bagi saya menjadi untuk pasukan Negeri Sembilan, kerana pemain-pemain yang diletakkan, mereka tahu apakah itu tanggungjawab mereka di atas padang untuk dilakukan, dan hasilnya mereka berjaya dengan result-result yang baik untuk untuk awal season pasukan Negeri Sembilan. Baik, kita dah sentuh tentang mengenai pasukan. Jadi kita nak tahulah pandangan peribadi Syarum sendiri lah melihat aksi minggu ketiga Liga Super. Siapa pemain di setiap posisi yang menjadi pilihan Syarum untuk posisi penjaga gol? Kita mulakan terlebih dahulu. Kalau bagi saya untuk posisi penjaga gol untuk minggu yang ketiga ni, bagi saya kalau membawa dari pasukan PJ City, bagi saya beliau seorang yang penting, beliau clean sheet dan juga dapat bermain dengan sangat baik bagi saya. Apa yang melihat kalau Mubah ni, sebab dia telah berada dalam senarai untuk skuad kebangsaan, mungkin dia perlu lebih konsisten lagi untuk beberapa musim akan datang untuk meletakkan dia antara penjaga gol elit? Bagi saya sebenarnya konsistensi tu ada pada beliau, tetapi beliau hanya perlu meningkatkan sikit dari segi karakter beliau. Saya ingin melihat cara beliau menggalas gawang dengan punya karakter yang gah. Mungkin beliau adalah seorang yang relax, tenang. Tapi kalau sekiranya beliau bertukar, ada sedikit perubahan dari segi karakter, mungkin beliau akan berada dalam satu tahap yang lain. Alright. Okey, untuk pertahanan, daripada 6 perlawanan tu, siapa? Saya rasa sebelah kanan Rizal Ghazali, di tengah Ronnie Calvin dan juga Rafi Nagorani, dan di sebelah kiri Kuzaimi P.E. Okey, di antara 4 nama tu, satu nama saja. Siapa menjadi pilihan? Ronnie Calvin. Kenapa Ronnie? Bagi saya Ronnie Calvin dia banyak berubah, dia banyak sangat improve on performance base. Saya mengenali beliau semasa kami bersama di PKNS. Dia adalah seorang pemain yang boleh katakan every ball dia nak clear. Tapi sekarang dengan kompos, tenang, boleh menggerakkan, boleh distribute untuk third line pass ke arah striker, second line pass ke arah midfield. Sebenarnya cara beliau sekarang perubahan, saya rasa apa yang dilakukan oleh coach K. Rajagopal, coach Adi Syarin, memberi keyakinan kepada beliau, dan
kita nampak banyak perubahan dari segi permainan oleh Rodney Calvi. Mungkin Rodney juga, kalau sudah setuju antara future centre back kita untuk national team. Ya, itu saya setuju. Saya mendambakan dua posisi centre back, iaitu Badak, Syarul Saad dan juga Rodney Calvi. Dan Rodney pun kita rasa jarang juga dengan nama Rodney jaring dengan gol tempoh hari tentang pasukan Sri Pahang. Okey, untuk pemain tengah, siapa? Pemain tengah, to be fair, saya 4-2-3-1 lebih kurang macam tu. Pasal di bahagian tengah, Desi Marcel, Leandro Velasquez dan juga Nasir Basharuddin. Satu nama pilihan? Leandro Velasquez. Leandro, eh? Saya sangat meminati. Leandro Velasquez. Saya rasa dia mempunyai satu, dia ada vision tau. Dia creativity, vision, elegant. Sebenarnya benda-benda play-play macam ni, number 10 yang kita ingin lihat daripada pemain import, dan dia ada semua tu. Dia macam flair dia banyak membantu untuk orang kata barisan serangan. Dan untuk last kali, penyerang lah. Bagaimana melihat? Adakah Bertson, Forestieri menjadi pilihan ataupun ada pilihan lain? Tiga penyerang, Bertson perlu ada. Fernando Forestieri juga perlu ada. Dua pemain bagi saya, kombinasi mereka luar biasa. Yang satu lagi pemain kita yang saya boleh katakan bangun tepuk tangan selepas tengok akhir visa penamat adalah Darren Lock. Kita jarang melihat pemain lokal kita dapat menjadikan hat-trick yang dah lama kita tak dengar. Tapi semalam beliau menunjukkan kualiti yang ada pada beliau. Darren Lock menjadikan hat-trick, dan adakah itu juga membuktikan dia sememangnya layak lagi untuk dipanggil dalam national team? Dia bukan saja layak untuk dipanggil untuk pasukan kebangsaan, tetapi beliau layak berada dalam kesebelasan pasukan kebangsaan. Dan mungkin menjadi antara poacher yang kita harapkan, sebab itu antara perkara yang selalu kita nampak ketandusan dalam kalangan penyerang. Sebenarnya dari segi play looking, kita tahu kita kurangnya pemain yang outstanding di bahagian hadapan, boleh menjaringkan gol, bekerja keras. Saya tak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Darren Lock semalam, mengenali Coach Maniam. Drill-drill after training selalu dilakukan bersama dengan Darren Lock, finishing. Oh, itu yang sebenarnya merubah cara permainan Darren Lock. Alright. Jadi memang kita nampak Darren Lock memang sebagai pilihan utama Syarul dan juga peminat-peminat luar sana, sebab ini saya rasa satu petanda baiklah, di mana PGCT pun telah banyak memberikan ruang untuk pemain tempatan untuk beraksi. Jadi Syarul, kita nak anjak sikit topik discussion kita, di mana mengenai top scorer setakat ini. Kalau untuk Syarul punya ni lah, kita ada 3 pemain import yang berada di top 3, di mana Fernando Forestieri, Kayon dan juga Bertson. Fernando Forestieri 7 gol, Kayon 6 gol, Bertson 5 gol. Ini merupakan jaringan keseluruhan yang diambil daripada Sebangsi, Super dan juga PLFA. Namun Darren Lock di tangga keempat dengan 4 gol, diikuti Zafir Yahya 3 gol dan juga Faiz Zulkifli 3 gol. Jadi apa harapan Syarul ingin melihat persaingan ni terus, orang kata apa dia, persaingan hebat akan terus berlangsung? Sebenarnya ada dua persaingan yang kita ingin lihat, iaitu di antara pemain-pemain import dan juga pemain lokal. Sebenarnya kalau sekiranya apa boleh dapat mengejutkan adalah sekiranya pemain lokal kita dapat bersaing dengan pemain import dari segi jaringan gol. Itu sebenarnya yang saya ingin lihat. Alright. Baiklah, kita mengharapkan pemain-pemain lokal kita tidak gentar untuk bersaing dengan pemain import mana yang ditekankan oleh Syarul. Jadi untuk segmen seterusnya, kita akan berehat terlebih dahulu dan kita akan saksikan 5 gol terbaik untuk minggu ketiga. Dapat dengan Razan dari Harald Gulan. Jaya untuk menewaskan. Dan ketika ini peluang untuk Sabah untuk melakukan satu lempatan. Sudah gol! Mudah. Hilal ketika ini terkena bunga Kastakrande. Akhirnya Ramadan untuk Safiq. Bertson, peluang untuk Bertson, satu percubaan dan jaringan berganda dari Bertson da Silva. Di tengah sudah pun menunggu, mungkin sedikit lambat daripada Mahali, tapi hantaran baik. Oh, gol yang ketiga. Berjumpa kita untuk segmen yang kedua, di mana kita akan membicarakan lebih mendalam mengenai taktikal pasukan yang bersaing di Liga Super dan juga Liga Premier. Baiklah Syarul, kita nak menyentuh sebentar sedikit mengenai
tentang role defensive midfielder ataupun kalau bahasa popularnya pemain nombor 6. Jadi selalu orang kata pemain nombor 6 ni antara pemain yang seperti tidak dihargai, kurang diberi perhatian oleh peminat. Jadi boleh Syarum terangkan sikit apa fungsi sebenarnya pemain nombor 6 ini? Sebenarnya bagi saya pemain nombor 6 sangat penting untuk pasukan. Apa dua taktikal kita perlu untuk pemain nombor 6? Iaitu yang akan berada di bahagian defender kita, pertahanan kita, yang akan berada di depan dua center back kita, yang akan menggerakkan bola, menangin bola. Sebenarnya adalah enforcer untuk pasukan kita. Bagi saya, dua pemain daripada dua kelab yang berbeza. JDT mereka memiliki Nacho Insah dan juga penggantinya Syamil Kuti. Tapi untuk pasukan Kedah pula mereka ada Desi Marcel. Dua pemain ini bagi saya, Nacho Insah dan juga Desi Marcel, menunjukkan kualiti number 6 sebagai pemain import di dalam negara kita. Dan untuk pemain lokal yang berhasil number 6 yang sangat baik bagi saya, antaranya Akram Mainan dan juga Syamil Kuti. Mungkin kenapa diorang ni antara pemain yang kurang kata macam tak popular lah dalam kalangan minat? Bagi saya pemain nombor 6 mereka bukanlah pemain yang akan sentiasa handsome di atas badan. Saya rasa bagi saya kerja mereka adalah untuk menangi bola, untuk bekerja keras, menjadi orang yang pertama keluar sekiranya mereka mendapat counter-attack ataupun attack. Dan bagi saya mereka, kerja mereka bukan untuk menjadi ganggol dan juga bukan berada di belakang untuk bertahan gol, tetapi mereka adalah yang akan menyambung di antara attacking dan juga defending. Bagi saya number 6 sangat penting untuk setiap pasukan, tetapi bagi saya highlight untuk mereka tu agak kurang kerana mereka tidaklah menjadikan gol dan juga bukanlah berada di belakang di depan gol, tapi tanggungjawab mereka sangat besar untuk pasukan, setiap pasukan. Tetapi mungkin kebelakangan ini saya melihat fungsi pemain nombor 6 ini dah mula dihargai, di mana mungkin pemain-pemain kita dah mula orang kata lebih bijak untuk melihat taktikal setiap pasukan. Ya, bagi saya sebenarnya kalau kita lihat apakah itu fungsi number 6, sebenarnya itu ada pada dia. Bagi saya satu role model untuk number 6 adalah Sergio Busquets. Cara beliau membuat support, menggerakkan bola, balance. Dan bagi saya untuk dalam setiap pasukan beraksi dalam liga kita, semua sekarang banyak menggunakan number 6, beraksi untuk menggerakkan bola. Bila play daripada bawah, sama ada ingin membuat high press sebagai hadapan, mereka akan buat organizing daripada belakang. Sebenarnya apa yang ada daripada number 6 untuk setiap pasukan sangatlah penting. Alright. Baiklah, kita dah menyentuh sedikit mengenai peranan pemain nombor 6 dengan pilihan Syarum tadi, Nasir Insah dan Syamil Kuti. Selain itu, Desi Syamil Kuti, Syamil Kuti, Nacho Insah, Desi Marcel, antara dan juga Akram Mahinan. Tapi kalau antara semua tu, siapa pemain nombor 6 yang mungkin Syarum lihat yang paling konsisten lah dalam setiap perlawanan? Desi Marcel. Untuk pasukan Kedah. Desi Marcel sebelum ni juga merupakan bekas pemain UiTM dan juga Terengganu. Kalau saya pernah dapat tahu dulu, ada coach panggil dia Kante. Kante masa-masa pemain di UiTM. Jadi kita nak mencerita lagi lah, kita belum lagi boleh orang kata hilangkan ingatan kita tentang perlawanan yang berlangsung pada hari semalam, Syarum. Di mana saya nak berborak dengan Syarum lah mengenai sikit lah mengenai analisis taktikal antara pasukan Kuala Lumpur dan juga JDT, antara perlawanan yang menarik dia menangis pasukan JDT. Namun apa yang saya nak tanya pada Syarum ni, apakah taktikal 4-4-2 semalam yang dibuat oleh Boyan gagal untuk menangani taktikal 3-5-2 yang digunakan oleh Benjamin Mora semalam, di mana kita dapat lihat Syahmi dan juga Arif Aiman bertindak selaku wingback dalam perlawanan itu? Bagi saya JDT kadang-kadang kita lihat 3-5-1-1. Betul tak? Kalau kita lihat Forestieri akan bermain balance dan post 9 di belakang, menggerakkan bergerak bebas di belakang person. Tetapi sebenarnya sejujurnya bagi saya, apa yang dilakukan oleh pasukan KL City tidaklah begitu teruk untuk separuh masa pertama. Mereka agak balance, cuma mereka tak cukup depth di bahagian hadapan kerana tanpa kehadiran Romel Morales dan juga Kevin Kubemba. Tetapi mereka masih lagi boleh bersaing, mereka masih cuma kurangnya attempt on goal. Ya, betul. Satu jaringan adalah daripada satu clearance yang dilakukan oleh Syami dan juga kesilapan individu yang dilakukan oleh Declan. Tetapi bagi saya, tidaklah seteruk mana. Apa yang menariknya bagi saya adalah kedudukan Syami Safari beraksi di bahagian wingback, bermain dengan agak selesa. Kita ingin menunggu melihat di manakah Syami Safari. Tetapi pada perlawanan semalam, kemarin beliau menunjukkan performance yang sangat baik.
kualiti yang sangat baik, distribusi yang sangat baik dan juga pemahaman keserasian yang sangat baik dengan beberapa pemain JDT itu sendiri. Jadi sebelum ini dia pemilihannya di skuad kebangsaan bermain di left mendapat kritikan, tapi bila Syahmi sendiri melihat aksi Syahmi bila Syarof ni melihat bagaimana aksi Syahmi semalam, dia boleh bermain di bahagian kiri? Boleh. Bagi saya dia adalah bukan hanya beliau, kita lihat dua pemain yang berbeza, Arif Aiman di sebelah kanan, Syahmi Syafari di sebelah kiri. Ada kala mereka interchange position, Arif Aiman di sebelah kiri dan juga Syahmi Syafari di sebelah kanan. Bagi saya sebenarnya tak ada masalah kalau kita memiliki pemain yang ada quality on both leg. Syahmi Syafari ada, tetapi sekiranya mereka, dia perlu lebih masa dan banyak masa untuk bermain di sebelah kiri untuk beliau meningkatkan performance beliau dalam musim ini. Baiklah. Untuk pasukan KL, apa yang menjadi sedikit masalah kalau Syarof melihat? Adakah mereka perlu lebih disiplin dalam situasi bertahan ataupun Syarof melihat bagaimana? Adakah semalam ketiadaan Kenny juga memberi kesan? Sebenarnya bagi saya untuk perlawanan semalam, mungkin kad merah itu adalah turning point untuk pasukan Kuala Lumpur City apabila mereka kehilangan seorang pemain bertemu dengan pasukan Gergasi, mereka bermain yang sangat baik, agak sukar. Tapi kalau saya lihat, pasukan Kuala Lumpur City tak perlu menekan butang panik lagi kerana pemain-pemain mereka, core-core mereka masih lagi terdapat turunkan. Romel Morales masih lagi tidak cergas sepenuhnya, tidak dapat berhasil bersama dengan KB lagi, dan juga pemain lain mereka masih lagi mencari siapakah core player. Sekiranya mereka dapat membuat keserasian yang tersebut pemain, akan ada perubahan di segi permainan Kuala Lumpur City. Satu pemain yang saya lihat sekarang ini, bukanlah saya kata dikecam, tetapi sedikit dipersoalkan, iaitu Declan Lambert. Bagaimana Syarof melihat? Adakah dia masih lagi struggle untuk memahami adaptasi liga kita ataupun bagaimana? Bagi saya, setiap pemain yang datang daripada luar ke dalam liga kita, beliau memerlukan sedikit masa untuk adapt. Walaupun ada adiknya di dalam ataupun abangnya di dalam, dia masih lagi memerlukan masa, keserasian, cara untuk membuat memahami culture kita, cara bola sepak kita. Bagi saya, dia adalah seorang pemain yang berkualiti, bukan tidak berkualiti, berkualiti, mempunyai fizikal yang sangat baik. Mungkin cuma memerlukan sedikit masa untuk adapt, itu sahaja. Kerana difahamkan Declan Lambert pengalaman yang cukup baik beraksi di Liga Division 2 Belanda. Jadi sudah tentu kehadiran Declan menjadi perkara yang menarik perhatian peminat untuk melihat sejauh mana kualiti, kerana dia juga merupakan pemain tempatan yang boleh dipanggil untuk skuad kebangsaan. Jadi setakat ini saja untuk segmen yang kedua. Sebelum kita ke segmen seterusnya, kita tinggalkan anda dengan jaringan terbaik Liga Super untuk minggu kedua. Masih lagi Fernando Forestry, cuba mara dan melepaskan rembatan rendah, gol! Oh, cantik. Umpanan yang baik untuk Daniel Ashraf, peluang untuk Daniel Ashraf! Oh, berjaya Daniel Ashraf! Kemungkinan cederaan akan menang. Sambil itu, Fayyad Zulkifli! Kemasukannya masihkan jaringan untuk Kedah. 2021, dia masuk menghasilkan jaringan untuk Kedah sekali lagi. Masih lagi Arif Aiman. Cross. Dan itu dia. Oh! Gol kedua. First timer yang cantik. Sadir Ramdhani di sana. Sadir Ramdhani. Gol! Bekas pemain kebangsaan Indonesia. Kita berjumpa lagi untuk segmen yang terakhir, di mana segmen ini kita akan mendengar apa saja pandangan peminat dan kita akan berbicara bersama panel kita, di mana kita telah berjaya mendapatkan beberapa soalan untuk segmen ini, di mana untuk soalan yang pertama mengenai aksi di bulan puasa. Tambahan-tambahan kita sekarang di bulan Ramadan, dan tentu kita nak tahu jugalah pengalaman Syarof sendiri bermain di bulan puasa. Mungkin Syarof boleh share sikit tak, sebab peminat-peminat pun nak tahu juga macam mana dulu Syarof semasa bergelar seorang pemain profesional. Orang kata, adakah banyak perubahan rutin dalam diri Syarof ni masa banyak tu? Kalau banyak, saya beraksi di bulan Ramadan akan ada sedikit perubahan. Yang kita tahu waktu beraksi adalah jam 10, training juga beraksi dalam pukul 9:30. Kita hanya perlu boleh buka
berbuka dengan light buka je kalau kita kata kita perlu ambil kurma, kita perlu, kita tak boleh makan berat, kita boleh makan sikit, tetapi after latihan atau after game baru kita boleh makan sebenarnya. Itu sebenarnya yang membuat sedikit perubahan dari segi itu, tetapi tak adalah banyak sangat, cuma waktu daripada siang ke malam. Dan kita kalau kita lihat di bulan pemain bola sepak ni, di bulan Ramadan siang akan jadi malam, malam akan jadi siang. Macam tu lah. Saya tertarik, okay? Saya ada dengar lah daripada Dato' Ong Kin Swee lah punya sidang media baru ni, yeah. Yang kata game start pukul 10. Jadi selepas pukul 9 dah kena start panas badan lah, yeah. So ada sejam setengah je untuk makanan tu digest. So makanan apa yang jadi pilihan selalunya by player dalam tempoh tu? Dia berusukkan air, boleh dikatakan macam bumbu ke nasi ayam setengah sikit je antaranya, yang tidak pedas, yang boleh katakan roti, benda-benda yang macam tu yang tidak berat sebenarnya. Dan bagi pemain bola sepak, mereka tahu itu adalah tanggungjawab mereka. Saya juga beraksi semasa bulan puasa, kita tak boleh makan terlalu banyak, apa yang everything kita kena cut. Sebab if dia akan ada bloated, kita akan ada masalah on warm up, on game. Itu sebenarnya. Yang kena elak apa? Orang kata semasa buka puasa tu, makanan-makanan macam mana? Daging ke apa ke? Boleh dikatakan makanan-makanan berat lah. Kalau saya makan makanan pedas, makanan-makanan pedas, main dishes lah. Main dishes, main dishes. Saya satu lagi soalan, Syarum. Saya ada dengar lah, player-player ada cakap, masa buka puasa, makan sikit, masa sahur makan banyak. Betul. Betul eh? Itu betul. Itu betul. Masa sahur kalau kita nak lihat, macam tu. Kalau kita nak tengok pemain bola ni kan, after dia, after game, yes, mereka 20 minutes after game, mereka akan angkat kabu yang lebih banyak, mereka akan banyak. Dan selepas itu adalah suatu sahur. Bagi saya, waktu sahur adalah masa premium mereka untuk makan sebanyak mana yang mereka nak makan. Maksudnya untuk obtain tenaga tu sampai malam eh. Baik. Baiklah, untuk soalan yang kedua, Syarum, kita dah habis cerita pasal bulan puasa. Soalan kedua pula, kita nak tanyakan sikit lah pandangan Syarum tentang pasukan PG City dengan hashtag mereka yakini lokal eh. Dan nampak dua musim ni begitu menjadi, dia bawah Pim Maniam. Satu perkara yang saya rasa kalau kursus lain mungkin takut nak guna formula ni, maksudnya nak meletakkan pada satu pasukan main tempatan. Tetapi PG City telah melakukan satu perkara yang Syarum rasa mustahil juga sebenarnya. Sebenarnya bagi saya, hype yang dibawa oleh pasukan PG City itu adalah luar biasa. Yakini lokal. Dan apa yang dilakukan adalah misi dan visi mereka agak jelas. Bagi saya, mereka ingin menggunakan seluruh 100% pemain tempatan. Dan mereka memilih jurulatih yang memahami industri kita, jurulatih yang memahami pemain, apa yang ingin dibawa oleh pasukan itu sendiri. Dan bagi saya, tiada tekanan untuk bermain dalam pasukan PG City. Tetapi di sebaliknya, untuk sebagai pemain, mereka tahu mereka akan bertemu dengan pasukan yang lebih, yang ada banyak pemain import, akan ada banyak penyokong dan juga banyak. Tetapi di situ sebenarnya yang akan memotivatkan pemain-pemain pasukan PG City itu sendiri. Kalau kita lihat setiap game pemain-pemain pasukan PG City, mereka bermain dengan intensity yang sangat tinggi. Mereka bermain dengan disiplin yang sangat tinggi, compactness yang sangat tinggi, balance yang juga baik, transition juga sangat baik. Tapi bagi saya, apa yang berlaku di dalam industri kita sebenarnya buatkan mereka bermain fight every game, dan hasilnya mereka berjaya sampailah sekarang. Adakah Syarul lihat tanpa mengimport, benda tu akan memberikan juga sikit banyak keyakinan ataupun orang kata motivasi kepada player-player tempatan untuk orang kata lebih kerja keras dalam training sebab mereka tahu peluang untuk tempat lebih baik, lebih baik? Ya, sebenarnya ini adalah apabila satu kelab membuka ruang kepada semua pemain-pemain dalam liga kita, bahawa sekiranya mereka bersaing, mereka mampu, mereka akan dibeli. Dan saya rasa pasukan PG City membawa masuk pemain tempatan yang baik bagi saya. Dan mereka bukanlah ambil pemain-pemain yang sosok, tapi mereka mengambil pemain yang baik. Dan sekiranya kalau setiap pemain tempatan mampu untuk memberikan performa yang sangat baik, mungkin itu adalah tempatnya. Cuma bagi saya, pasukan PG City tidak lagi mencapai apakah itu memenangi piala. Sekiranya mereka dapat melepasi penanda aras memenangi piala di dalam liga kita, mungkin itu akan membuka ruang kepada banyak lagi pasukan ingin mengikut cara DNA pasukan PG City ini sendiri. Baiklah, kita harapkan yang terbaik untuk pasukan PG City musim ini. Setakat ini mereka menduduki tangga ketiga, Syarum, dengan dua kemenangan, dan kemenangan dengan Terengganu tu
masih menjadi kata topik bola hangatlah. Siapa sangka mereka boleh menewaskan pasukan Terengganu yang merupakan salah satu pencabar utama untuk kejuaraan Liga Super. Baiklah, untuk soalan seterusnya yang kita dapat tangkap daripada peminat Penang sendiri, mereka musim ini nampak macam tak berapa confident dengan tim. Tiga tempat tiga pada musim lalu, tapi musim ini tampak seperti kurang berbisa lah dengan dua pusat seri setakat ini. Yang terbaru mereka seri dengan Sarawak United. Jadi apa yang Syarul lihat? Adakah Penang sukar untuk mengelengi pencapaian mereka untuk musim lalu? Mereka sebenarnya, pasukan Penang adalah pasukan yang baik, tapi bagi saya mereka bermula slow kerana ada beberapa pemain core yang tiada dalam pasukan pasukan Penang itu sendiri. Bagi saya, kehilangan Khairul Azrin, Chong ada satu kehilangan besar untuk pasukan Penang yang masih tidak dapat mencari pemain. Ya, betul mereka bawa masuk Azizanuddin di bahagian tengah, tapi dua karakter yang berbeza di tengah padang. Bagi saya, Khairul Azrin seorang pemain yang boleh buat distribution, boleh buat defending, dan juga connection beliau, keserasian beliau bersama dengan Enric Dos Santos di bahagian hadapan juga sangat baik, dan beberapa pemain lagi. Dan juga beberapa pemain yang tukar ada di sebelah kiri dan kanan. Sayap, eh? Sebelah sayap adanya pertukaran. Boleh dikatakan di sebelah defense kiri dan defense kanan juga ada pertukaran. Mereka bawa masuk Rafiuddin Rodin, pemain Perak yang juga anak jati pasukan, anak jati Pulau Pinang. Dan juga Faizal Ghazali juga adalah anak jati Pulau Pinang. Mereka memerlukan sedikit masa. Ya, sebelum ni kita tahu di musim yang lepas mereka berjaya adalah kesinambungan daripada Liga Premier. Mereka bermain dengan sangat baik. Dan ini apabila kita buat reshuffle dari segi pemain-pemain, mereka memerlukan sedikit masa. Tetapi bagi saya, mereka masih lagi mempunyai Casagrande, mereka masih lagi Enric Dos Santos dan juga Hilal, seorang pemain bagi saya dia ada touches yang magical bagi saya. Sekiranya mereka klik, pasukan itu akan memanjat dalam kedudukan Liga itu. Pemain lain seperti Syarul lihat, Kuatin Cheng, Alafis Harun, Amir Azhar pun mungkin juga satu kehilangan. Ya, itu yang saya katakan tadi. Apabila kita kehilangan pemain-pemain first level mereka, Kuatin Cheng, Alafis, Azmi, dan mereka mahu masuk pemain baru bagi saya. Walaupun mereka berasal daripada Pulau Pinang itu sendiri, Faizat, dan juga beberapa pemain lagi, dan juga pemain apa, Adib Rauk, dia bawa masuk. Memerlukan sedikit masa. Ya, mereka memerlukan sedikit masa untuk gel di antara mereka sendiri, memahami cara. Tetapi untuk mengekalkan pemain import yang sama, itu adalah bagus bagi saya. Rafa Vitor, Enric dan juga Casagrande membawa masuk Hilal. Akan ada sikit perubahan sekiranya mereka semua dapat click together. Alright. Baiklah Syarum, terima kasih atas pandangan anda yang telah kongsikan dengan peminat tentang pasukan Penang dan juga menjawab soalan juga tentang pasukan Penang City selain pengalaman anda masa bulan puasa bagaimana kan. Jadi sebelum kita akhiri program ini, kita nak recap sikitlah ataupun nak memberitahu tentang aksi perlawanan yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. 6 lagi perlawanan yang akan dijadualkan di hari Sabtu dan Ahad ini. 6 perlawanan yang akan berlangsung dengan tiganya pada hari Sabtu adalah antara pasukan Penang dan Negeri Sembilan yang akan disiarkan di serang langsung di RTM dan juga di saluran OK selain Unify Sport 4 dan juga saluran YouTube. Pasukan Seri Pahang yang masih lagi mencari kemenangan pertama akan melayani kunjungan PJ City di Sinarum Makmur. Begitu juga pasukan KL City akan berdepan dengan pasukan Melaka United. Jadi pasukan KL City dan Melaka juga masih lagi mencari kemenangan pertama ataupun kemenangan sulung mereka dalam persaingan Liga Super musim ini. Ketiga-tiga perlawanan akan berlangsung pada jam 10 malam. Kemudian pada hari esok, keesokan harinya, hari Ahad, pasukan Sarawak United dan Sabah. Dah lama kita tak dengar derby Borneo ni antara kedua pasukan ni di Liga Super. Perlawanan akan berlangsung pada 9.15 malam di Stadium Negeri. Dan pasukan JDT akan berdepan pasukan Terengganu FC yang masih lagi ibarat harimau terluka selepas tewas pada pasukan PJ City di Stadium Sultan Ibrahim. Dan satu lagi perlawanan membabitkan antara pasukan Selangor dan juga Kedah Darul Aman yang akan dilangsungkan di Stadium MPPJ. Di saingan Liga Premier, terdapat 5 perlawanan di mana pasukan UiTM akan berdepan JT2. Pasukan Perak yang kita harapkan semoga akan ada sinar di hujung terowong mereka akan kembali bangkit, akan menemui pasukan Selangor 2 di Stadium Perak.
Hari Ahad, PDRM akan berdepan Terengganu 2 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Pada Isnin 11 April, Kuching City berdepan Kelantan. Perlawanan dijadualkan di Stadium Negeri pada jam 9 suku malam. Sementara Squad Project FM MSN akan bertemu Kelantan United pada jam 10 malam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Jadi sebelum kita akhiri program ini, sedikitlah nak dengar jangkaan daripada Syahrum tentang perlawanan-perlawanan yang berlangsung untuk minggu ini. Mungkin antara perlawanan yang menjadi tumpuan Syahrum? Bagi saya dua. Satu perlawanan adalah di antara JDT bertemu dengan pasukan Terengganu. Kita ingin lihat comeback dari pasukan Terengganu. Dan juga Kuala Lumpur bertemu dengan pasukan Melaka. Kenapa? Bagi saya, kita menjagakan JDT dan juga Terengganu akan adanya fight dari segi kedudukan dan juga kualiti yang mereka ada. Tetapi saya ingin melihat kebangkitan dua pasukan ini daripada pasukan Kuala Lumpur City dan juga pasukan Melaka. Mereka mempunyai kualiti pemain yang baik. Saya ingin melihat apakah rencana apa yang akan dilakukan untuk menangi perlawanan. Untuk Liga Premier, adakah Syahrum rasa Kelantan akan meneruskan dominasi mereka? Ya. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh Rizal Zamri Yahya perlu diberikan kredit. Mereka telah dapat menyatukan pemain dengan cara permainan yang menyeronokkan untuk dilihat. Dan hasilnya mereka berada di atas. Dan saya menjagakan pasukan Kelantan di penghujung musim nanti, mereka akan di antara pasukan yang layak untuk berhasil dalam Liga Super. Baik, terima kasih banyak Syahrum. Dan terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami pada hari ini, malam ini. Jadi setakat ini saja Liga Extra. Pada semua peminat, jangan lupa untuk hadir ke stadium mematuhi SOP yang disediakan dan teruskan sokongan anda kepada pasukan kesayangan anda masing-masing. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.